Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang indah ini, hari Jumat, hari yang penuh dengan kemuliaan, kita kedatangan beliau, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno beserta Ibu dan rombongan. Kami atas nama warga Desa Terangsan mengucapkan selamat datang. Semoga-semoga kedatangan Bapak dan Ibu beserta rombongan dapat membawa manfaat bagi kita. Tidak banyak yang dapat saya ucapkan. Terus terang saya mau matur apa, mau bilang apa itu saya bingung. Karena saya bangga dengan kedatangan beliau. Matur nuwun. Waktu saya serahkan kepada beliau, Bapak Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya? Sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Saya ini historis Pak, ke tempat Pak Slamet di sini melihat industri rotan, karena saya dulu juga punya industri rotan tapi enggak selamat Pak. Tutup. Banyak yang bilang saya pengusaha sukses, betul, tapi saya pernah gagal di bisnis rotan Pak. Karena kesulitan waktu itu adalah bahan baku dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah tentang pelarak masih. Masih. Tapi alhamdulillah Pak Slamet selamat Pak. Saya nggak selamat. Jadi saya mau datang matur ke sini ini mau belajar dan bagaimana ke depan insya Allah kalau Allah berikan amanah kepada saya. Karena sebetulnya kekuasaan itu milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki maupun dia cabut dari siapa yang dia kehendaki juga. Jadi saya sebetulnya ini jalan-jalan sosialisasi ya, silaturahim. Karena saya percaya silaturahim itu akan menambah panjang umur kita, amin. Dan menambah rezeki kita, amin. Ada yang punya utang di sini? Saya tahu sebelah kanan saya punya utang. Yang punya utang katakan coba. Banyak sekali. Yang punya utang insya Allah dengan silaturahim ini kita melimpahkan rezeki dan mulai bisa menyicil utang, amin. Dan 2019 nanti lagi lunas utangnya. 2019 ganti presiden. Mau ganti presiden atau mau lunas utangnya? Ganti presiden. Dua-duanya. Pak. 2019 maju usahanya, amin. 2019 industri rotan bangkit, amin. Bisa menjadi ekspor yang lebih kuat lagi, amin. Nah, insya Allah kita semua di sini bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya, menggerakkan ekonomi, dan desa wisata ini ternyata juga menjadi kunjungan para wisatawan. Nah, ini jadi ini sebetulnya ada keuntungan ganda gitu. Jadi bukan hanya sebagai industri yang membuka lapangan kerja dan ekspor, tapi juga mendatangkan wisatawan dari lokal dan mudah-mudahan mancanegara untuk melihat di sini. Jadi Bu, selamat Pak Slamet, matur nuwun sangat, terima kasih banyak. Dan istri saya, oh lupa mengenalkan, ini istri saya. Ini baru pertama kalinya ikut nih 4 bulan muter-muter ke, biasanya hanya di Jawa Barat dan di Jakarta, tapi kalau kata kota Solo ini spesial ya, dia mau ikut. Jadi dia alhamdulillah 2 hari ini, 3 hari ini ikut mendampingi saya di sekitar Sukoharjo dan Solo. Terima kasih. Namanya Nur Asia, panggilannya Pok Nur Asie. Betawi asli. Doyannya majelis taklim sama makan semur. Jengkol. Udah tahu semua dong. Ya, kita udah berkeluarga lebih dari 20 tahun. Punya anak 3. 2 sudah kuliah. Kebetulan putri dua-duanya dan 1 yang kecil umur 7 tahun di Jakarta ketinggalan. Bonus namanya Sulaiman. Setelah kosong 15 tahun dapat bonus. Terima kasih sekali lagi perkenalannya.